Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Tepang di channel YouTube Rotasi 08. Di video kali ini kita mampir lagi nih teman-teman ke lapaknya mobil-mobil bekas murah meriah. Nah, kita balik lagi ke lapaknya Herbot Mobil Indo. Tentunya ditemani langsung sama pemilik showroomnya. Bang Herbot, apa kabar? Sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu Bang Herbot. Betul, betul, betul. Biar makin semangat jualannya. Amin, 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 amin. Well. Well. Bang Herbot, teman-teman nih yang mau beli mobil bekas murah di Herbot Mobil Indo, silakan. Kita bagi info dulu untuk alamat lengkapnya ini ada di daerah mana Bang Herbot? Jalan Sirojul Munir, siap. RT1, RW7. Patokannya Nanggewer, Cibinong, dekat Gor Pakansari. Dekat Gor Pakansari. Tapi kalau misalnya teman-teman bingung cari alamat showroomnya, minta Sherlock langsung ke Bang Herbot boleh ya? Boleh, tinggal telepon. Nomornya di berapa tuh? 0812 9372 2730. Untuk nomor telepon seperti biasa teman-teman terpampang di sepanjang video dan di deskripsi video juga. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya mengenai unit, konsultasi, tanya biaya kirim, itu boleh banget ya. Betul. Nomor insya Allah aktif 24 jam. Betul. Well. Well, insya Allah pas respon teman-teman. Pokoknya 24 jam aktif. Well, pokoknya siap. Bang Herbot, ini teman-teman pedagang, teman-teman use shortcut boleh merapat ya? Boleh, silakan. Karena insya Allah di sini harganya masih terjangkau. Iya, teman-teman. Betul. Iya. Bang Herbot, kalau di sini metode pembelian gimana? Ya boleh dikirim, boleh. Di apa tuh pokoknya tinggal peminatnya aja lah. Siap. Maunya apa gitu? Kalau teman-teman mau beli cash, boleh. Lebih seneng ya? Seneng. Nah, kredit boleh. Kredit bisa? Bisa. Oh, bisa dibantu bisa, teman-teman. Bisa dibantu. Kalau teman-teman mau tukar tambah, boleh. Bisa dibantu bisa, ya? Bisa. Yang penting harga sama-sama sepakat. Betul, betul. Untuk teman-teman yang ada di daerah, berarti teman-teman nggak usah khawatir. Seperti yang tadi dikatakan Bang Herbot, bisa cover nih teman-teman. Betul. Siap. Nah, Bang Herbot, sekarang ada unit baru-baru lagi nih. Iya, betul. Kita tawarin lagi ke teman-teman. Iya, benar, benar. Iya, ini ada Kijang ganteng. Wah, full kaleng. Full kaleng. Kaleng utuh semuanya tuh. Mantap. Belum naik dempul belum, sama sekali. Belum, sama sekali belum. Tahun berapa ini basicnya? Kijang kapsul LX. LX. Tahun 2003. Tahunnya 2003 ini teman-teman. Kalau untuk kondisi kurang lebih seperti apa Bang Herbot? Waduh, 90%. 90%? Dijamin. Dijamin top. Jamin top, nggak ada kendala. Mobil siapa pakai? Tinggal isi minyak, udah. Wow, langsung jus. Langsung jus, mesin kering. Kering. Kaki-kaki AC dingin, aman. Kaki-kaki aman. AC-nya dingin. AC-nya dingin. Interior ini ori ya? Ori semua, full ori. Ini dibungkus aja nih. Iya, betul. Wah, mantap, joknya betul. Lengkap. Kalau LX dia dapatnya basic ya? Iya, betul. Bukan kaca, masih engkol. Iya, udah posterior. Udah posterior. Udah AC. AC-nya single. Single. Dingin. Interiornya orsinil tapi masih engkol doang. Betul. Peleknya udah dapat upgrade. Udah. Dapat pelek ganteng. Pajak hidup panjang. Tebel-tebel, pajak hidup di bulan 5 tahun depan. Ya, tahun depan. Kaleng sampai 2026. Iya. Nah, untuk harga kita tawarin ke teman-teman di harga berapa Bang Herbot? Nggak usah mahal-mahal, nggak usah 48 mahal. Juta aja. 48 juta, tapi kalau di sini masih boleh nego ya? Betul. Nah, di bawah 45 masih dapat yuk, Bang Herbot? Belum. Ayo dong. Di atas 45 lah, di atas 44 45. Bayar yuk. Jangan, di atas 45. 45 bayar? Jangan, di atas 45. Ayo, jangan. 45 yuk bayar yuk. Jangan, jangan. Berapa? 47. 46 bayar yuk. Tambah 500. Nggak ada lagi buat ongkos ke sini. Udah 46,5. 46 bungkus ya. Well. Well, bungkus teman-teman. Iya, betul. Bawa pulang Kijang LX tahun 2003. Pajak hidup. Mantap, pajak hidup. Tinggal isi minyak aja Bang. Iya, betul. Ya. Siap, kita geser ke sebelahnya. Ada mobil Niaga. Wah, ini ada Mitsubishi SS. Iya. Tahun berapa Bang Herbot? Tahun 2012. Tahunnya 2012. Bedepok. Bedepok. Full kaleng, sasis utuh. Siap. Sasisnya mulus banget teman-teman. Mulus. Untuk kondisi mesin gimana? Usuh, dijamin 95%. Juara? Juara. Wah, mantap. Mobil siap kerja. Betul. Untuk baknya masih cakep. Masih orian. Masih ini ori. Mobil masih orian. Oh, cuma lecet pemakaian aja. Lecet pemakaian aja. Kalau untuk interior rapi. Rapi. Itu ada tas anak kecil? Itu... Habis nyulik? Biasa, habis nganterin anak sekolah. Siap. Ini kondisi mobil siap pakai. Pokoknya mengenai pajak ya? Kelewat bulan dia. Pajak terima pajak hidup boleh. Terima pajak hidup ya. Boleh. Kalau untuk pajak per tahunnya berapa Bang Herbot? 1.200.000. 1.200.000 ya. Ini kalengnya masih panjang banget panjang. 2027. Ya. Mobil siap kerja. Siap kerja. Kalau ini kita tawarin kondisi apa adanya atau pajak hidup? Kondisi apa adanya aja lah. Apa adanya dulu. Di berapa Bang Herbot? Di 45 aja. 45 juta. Boleh dikurangin Bang Herbot yuk. Boleh dikit. Di 42 bayar yuk.
Belum. 43,5 deal. 42,500 bayar. 43,5 deal. 42,500. 43. 43. 42,800. 43 deal udah apa adanya. 42,800 bayar. Ya, siap, siap, siap. Bungkus, teman-teman. Siap, bungkus. Siap, bawa pulang Mitsubishi bawa pulang. SS. Masih kaleng. Berarti bebas laka ini, teman-teman. Bebas laka nggak ada. Waduh. Masih gurih banget. Gurih. Siap, kita geser. Bannya juga tebel-tebel tuh. Iya, tebel. Iya. Baru beli bannya mah. Baru beli. Nah, ini ada ini kijang kesukaan lagi. Mandra ini, kesukaan Mandra. Mantap. Ini ada kijang apa, Bang? Kijang Super G. Kijang Super G tahun berapa nih? Tahun 95. Tahunnya 95. Kalau untuk kondisi gimana? Buset. Ini 99%. Kalau yang ini 99% nih, teman-teman. Mobil siap pakai. Iya. Kalau untuk kondisi mesin? Buset, bagus. Ah, mantap. Posterring. Bawaan dari baru. Oke. AC bawaan dari baru. AC-nya dingin. Dingin. Terus mengenai pajak ya, ini pajak. 14 bulan. Ini 14 bulan. Ya, pajaknya. Pajak hidup panjang, teman-teman. Jadi bulan 12 2025. Wah, mantap banget nih. Kalian sampai 2026. Ya. Mantap nih. Untuk interior ori. Talang utuh 100%. Talangnya utuh. Oh iya benar nih. Talangnya utuh banget. Dapatnya yang long ya? Ya, yang short, yang short. Short. Dapatnya short. Ya. Interior AC interior single. Ori. Interior ori. Bukan kaca masih engkol ya? Enggak, udah power window. Udah PW. Oh iya, udah power window. Udah power window. Steering. Steering. Bawa dari baru dia. Udah 6 speed. Udah, pokoknya mantap. Ibaratnya ini adanya kijang keren. Betul. Ini pelknya dapat ganteng, ban tebel-tebel. Untuk pajak hidup, mobil siap jalan-jalan. Pokoknya pajaknya ini 14 bulan. Tuh, panjang banget, teman-teman. Tinggal isi minyak aja. Betul. Mantap. Ntar barcode misalnya di Pertamina ntar dibikinin. Nah, terima beres, tinggal isi terima aja. Terima beres, pokoknya tinggal isi. Siap. Untuk harga di berapa, Bang Herbert? 38.500. 38.500, pajaknya hidup 14 bulan. Nah, dikurangin lah tuh. Dikit aja. 34. Jangan. Berapa? Kalau 34 dari kemarin kayaknya nggak tayang. Berapa? 35 yuk. 36,5. 35 ah. Yuk. 36 enggak jangan kalau 35. 35.500 bayar. Belum. 36,5. 35.500 ah. 36,5. 35.700. Udah 36 deal. 36. 36. Ya. 36. Well, teman-teman, bungkus, bawa pulang. 14 bulan pajaknya. Loh, panjang itu banget, aja. Teman-teman. Mobilnya rapi, insya Allah. Lihat langsung demen ini. Waduh. Iya, pokoknya ini lagi zaman Mandra. Waduh, Sidul. Sidul. Sidul anak sekolahan. Nah, ini zaman ini. Juara, teman-teman. Siap, kita geser. Nah, ini ada Isuzu. Rajanya diesel. Rajanya diesel. Wah, ini. Pajero, Fortuner. Waduh, kalah. Itu zamannya kalah. Nih, rajanya, teman-teman. Ada Panther, Bang Herbert. Iya. Tahun berapa ini? Tahun 95. Tahunnya 95. Iya. Dapat tipe apa nih? Royal. Royal. Kalau untuk kondisi kurang lebih seperti apa nih? Lah 90% lah, 90%. Cuman lecet pemakaian aja. Lecet pemakaian. Ya wajar lah, tua. Bodinya masih ngaleng. Masih ngaleng. Aslinya warna hijau. Iya. Siap, ini perlu perapian aja ngosol-ngosol ya. Ya, lecet pemakaian aja lah. Mesin ngobos enggak? Usut 100%. Mantap, teman-teman. Gak ngobos. Kalau untuk kaki-kaki ada per enggak? Aman. Aman. Peleknya dapat touring. Iya, touring. Ban tebel-tebel. Iya. Joknya lengkap. Betul. AC-nya gimana? AC dingin. AC-nya dingin walaupun single ya. Iya. Wah, mantap nih. Bukan kaca masih engkol ya? Ini bukan kaca masih engkol. Wah, mantap nih. Pajak kelewat bulan-bulan 8 kemarin 2024. Ah, kalengnya masih panjang ya? Masih panjang. 2027. Pajak berapaan, Bang Herbert? Pajak 800. 800 ribuan. Dapat CC-nya 2300. Iya. Mesinnya juara mesinnya. Ini harganya berapa, Bang Herbert? Aduh, harga di 37,5 aja. 37,5 tapi belum afdol kalau belum dikurangin. Betul. 34 bayar. Belum, 36 lah deal. 35 yuk. Bungkus. Well. 35,5. 35 well. Bungkus teman. Well. Siap. Kalau yang di sono dijual enggak? Dijual juga kalau udah rapi dijual. Jadi teman-teman terima cat rapi ya. Ya. Mobil siap pakai. Kalau itu basicnya kijang apa, Bang Herbert? Kijang Rover. Kijang Rover tahun? Tahun 90. Tahunnya 90. Pajak satu kali. Pajak sekali. Pajak murah ya. Murah. 700-800. Kalau untuk CC dapat yang berapa deh? 1.500. 1.500. Biasanya lebih banyak dicari. Iya. Kalau untuk kondisi mesin gimana? Bagus. Mesinnya sehat? Sehat. Kaki-kaki aman? Aman. Interiornya rapi? Rapi. Dua kalian ya? Iya, betul. AC-nya gimana? AC dingin. AC-nya dingin. Kalau Rover itu fiturnya udah lengkap? Udah. Power window? Udah.
Belum, masih engkol ya. Ini standar. Yang engkol. Oh, yang standar. Belum posterring ya? Belum. Siap. Tapi udah rek N ya? Udah. Enteng, teman-teman. Enteng. Untuk pajak gimana? Pajak satu kali. Pajaknya satu kali, tapi pajak murah, teman-teman. Iya. Berapa Bang Herbot? 25.500. 25.500 terima cat baru. Betul. Di 23 juta. 24,5 lah. 23 juta bungkus. 24,5. 23. 24 well. 23. Well. Jangan kalau 23 jangan. Ah, gue pel lagi deh. 24 well. 500. Ya udah well. Bungkus teman-teman. Well. Sip. Pokoknya teman-teman kalau di sini nego sambil well langsung deal teman-teman. Deal pokoknya. Siap. Bang Herbot, untuk stok yang di luar masih ada enggak? Sementara ini aja dulu lah. Sementara kita habisin dulu yang ada di sini. Dulu. Berarti untuk info terbarunya kita tunggu kabar lagi dari Bang Herbot ya. Siap. Kita wajib lagi ke sini karena di sini harganya menarik teman-teman. Iya. Murah-murah dan terjangkau. Kualitas mobilnya juga. Kualitas juga terjaga teman-teman. Terjaga. Siap. Bang Herbot, kalau untuk Kijang yang kemarin kemana tuh? Kalau kemarin pickup ke Kalimantan. Kalimantan. Iya. Wih, juara teman-teman. Kalau Altis kemarin ke Medan. Medan. Iya. Wah, jauh-jauh tuh, dua pulau semua teman-teman. Alhamdulillah sampai sekarang pada yang belinya itu dia bilang terima kasih. Siap. Wah, berarti puas tuh dengan mobilnya teman-teman. Oke, Bang Herbot, untuk stoknya udah kita bahas juga. Semoga video ini jadi bermanfaat buat teman-teman. Amin. Bang Herbot dan tim sehat-sehat selalu. Amin. Biar bisa ladenin teman-teman se-Indonesia lagi amin. Nih. Amin. Nah, amin. Buat teman-teman yang lagi cari mobil bekas murah meriah, kayak langsung ke sini ya. Iya, betul. Ke Herbot Mobilindo. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk update stok kali ini. Saya Rizky dan Bang Herbot pamit undur diri. Atun nuhun. Sampurasun. Waalaikumsalam. Well.